Bencana tanah longsor melanda sejumlah titik di Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Akibatnya 4 rumah warga mengalami kerusakan dan 1 orang terluka setelah sempat terkena material longsor. Hujan deras yang mengguyur Kecamatan Jatiyoso sejak Jumat malam mengakibatkan longsor setidaknya di 8 titik. Longsor tersebut juga menyebabkan 4 rumah warga mengalami kerusakan. Salah satu pemilik rumah mengungkapkan longsor terjadi pada Sabtu dini hari hingga membuat sang anak sempat tertimbun material dinding bangunan dan mengalami luka ringan. Tak hanya longsor, hujan deras juga mengakibatkan jalan di Jumapolo ambles. Hampir separuh jalan penghubung antar desa ini ambrol dan mengakibatkan lubang cukup besar. Jalan terpaksa dialihkan untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan. Kerusakannya apa sih, Pak? Kerusakannya tak. Yang di sana kan rumah itu, Mas. Yang di sini, terus yang jalan itu, yang di dinding itu, yang jalan masuk desa, serta yang di jempolan itu jalan yang